Guys, aneh banget. Setelah makan ikan buntal secara hidup-hidup, tiba-tiba aja kepala pria ini mengembang dan jadi ikan buntal dong. Jadi awalnya pria ini dan temannya datang ke sebuah kafe yang katanya makanan di sana sangat enak, guys. By the way, yang udah like dan subscribe, aku doain kamu dan keluarga kamu sehat selalu dan kelak masuk surga ya, guys. Amin. Nah, setelahnya ketika pria ini mau makan sushi itu, dia pun minta ganti sama pelayan di kafe ini, guys. Pria ini malah marah-marah. Bahkan dia bilang nih kalau makanan di sini tuh nggak seger. Terus si pelayan pun kelihatan sangat marah. Dia langsung mengambil ikan buntal dari akuarium dan menyuruh pria ini untuk memakan ikan buntal itu. Nah, tanpa mikir panjang, pria ini pun makan ikan buntal itu secara hidup-hidup dong. Tapi tiba-tiba kepala pria ini mengembang dan berubah jadi ikan buntal, guys. Entah apa nih yang terjadi sama pria ini. Dia harus hidup dengan kepala berbentuk ikan buntal sampai selamanya, guys.